Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Muhammad Nur Azam bin Abdul Rauf. Saya Muhammad Amar Mizan bin Muhammad Amizan. Kesan rumah hijau dan kesannya terhadap negara kita. Secara amnya, kesan rumah hijau disebabkan oleh pelepasan gas-gas yang terlalu banyak berada di lapisan ozon. Gas-gas tersebut seperti karbon monoksida, karbon dioksida dan juga nitrogen dioksida. Gas-gas ini telah berkumpul di lapisan ozon kita dan menyebabkan permukaan bumi menjadi panas di luar jangkaan dan di luar kebiasaan. Untuk penjelasan lebih lanjut, bersama rakan sudugas kita yang berada di kawasan lapangan untuk meneruskan laporan. Silakan. Okay, terima kasih kepada rakan sekerja di studio. Bersama saya sekarang ialah Encik Nur Azam selaku ketua kampung di Kampung Gemang Lama. Okey, saya straight to the point lah, cik. Bagi Encik akan, apakah kesan rumah hijau ini? Saya selaku ketua kampung Gemang Lama. Saya banyak benda terpendam dalam kalbu saya ni, dalam hati saya. Jadi saya nak luahlah hari ni kan, tentang kesan-kesan rumah hijau yang berlaku khususnya di Malaysia ni kan. Banyak sebenarnya. Tapi kita buka mata kita umumkan kesan-kesan rumah hijau ni. Jadi pertama kali, kesan rumah hijau ni dia disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida dan menyebabkan lapisan ozon nipis. Jadi bila dia menyebabkan lapisan ozon nipis, menyebabkan lebih banyak haba terperangkap. Jadi bila lebih banyak haba terperangkap, seterusnya akan menjadikan glasier di kutub utara dan kutub selatan mencair. Jadi bila glasier-glasier dan ais-ais itu mencair, paras air di laut meningkat. Jadi bila dah meningkat tu, akan menyebabkan kawasan-kawasan tanah rendah tenggelam dan menyebabkan negara-negara berlakunya banjir. Dan ini menyebabkan sebuah bencana yang besar, bukan sahaja pada sebuah negara, bahkan kepada satu dunia ini. Jadi di sini, setiap pihak wajib mengambil langkah yang proaktif bagi menangani masalah ini. Terutamanya di Malaysia ni, apa yang kerajaan kita telah buat? Tapi kan kerajaan kita memang buta. Jadi janganlah berkisah tentang perkara-perkara seperti ini. Apa langkah mereka? Adakah mereka tidak tahu? Kalau letak sampai jurang ni, saya dah lama pedang. Bersama saya, wartawan anda pada malam ini ingin mendapatkan pendapat netizen tentang bagaimana cara untuk mencegah kesan rumah hijau ini. Okey, sekarang kita akan mencari netizen. Tu. Baiklah, Encik. Pada pendapat Encik, bagaimanakah cara untuk mencegah kesan rumah hijau ini? Baiklah, tuan. Pada pendapat saya, antara cara yang kita digunakan untuk mengelakkan kesan rumah hijau adalah dengan menggunakan penggunaan kendaraan bermotor yang esosnya akan melepaskan banyak gas karbon dioksida yang merupakan penyebab utama kesan rumah hijau. Seterusnya, kita boleh menggunakan kendaraan awam ataupun berkongsi kendaraan bagi mengurangkan pelepasan karbon dioksida tersebut. Seterusnya, bagi kilang-kilang yang menghasilkan asap-asap itu perlu ditapis dahulu sebelum dilepaskan ke udara. Dan yang terakhir sekali, kita boleh juga mengelakkan pembakaran terbuka supaya gas karbon dioksida dapat dikurangkan. Terima kasih tuan. Itu sahaja laporan daripada saya. Kita kembali ke studio. Terima kasih kepada wartawan bertugas. Kini jelaslah bahawasanya kesan rumah hijau ini merupakan isu yang amat berat yang sedang ditangani oleh negara kita, negara Malaysia. Perusahaan baja yang tidak terancam, pembangunan yang tidak terkawal, kenderaan yang terlalu banyak telah menjadi antara penyumbang kepada berlakunya kesan rumah hijau di negara kita, Malaysia. Pihak kerajaan, pihak berwajib maupun pihak rakyat sendiri hendaklah mengambil cakna dan mencari solusi supaya kita dapat menentang kesan rumah hijau. Azam, sebelum kita ingin mengundur diri, saya punya sangka pantun. Silakan. Pergi ke pantai bermain wow, pulang ke kampung berada di tumpat. Mari bersama menentang kesan rumah hijau untuk kebaikan manusia sejagat. Terima kasih dan selamat malam.